Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul bersama, bermuajahah di dalam satu keluarga, karena dalam masa Covid ini Allah kuatkan tali ikatan antara anak, suami atau ayah dengan istrinya untuk bersama-sama menikmati bulan Ramadan yang Allah berikan tahun ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampainya nanti kita diambil dalam keadaan wafat misalnya, kita tetap dalam keadaan memeluk agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bahwa dalam salah satu ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau membaca makna keluarga, berarti satu orang pemimpin di bawahnya ada yang dipimpinnya. Kalau dalam skup yang kecil keluarga, misalnya itu misalnya ada keluarga inti, ada satu ayah, ada ibu dan ada anak. Nah, seorang ayah itulah harus tugas pokoknya adalah melindungi, menjaga istrinya, menjaga anaknya dari siksa api neraka. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita rasakan, hanya biasanya orang tua atau seorang ayah itu sibuk untuk mencari, mohon maaf, materi, belum dipikirkan ataupun hanya separoh dipikirkan ataupun mungkin lupa untuk dipikirkan karena saking semangatnya mencari nafkah. Sementara kehidupan anaknya di rumah, kehidupan istrinya di rumah belum penuh diperhatikan. Nah, ini tentunya menjadi bahan perhatian buat kita di masa-masa yang indah ini di bulan Ramadan. Kuatkanlah apa yang menjadikan diskon ataupun kemudahan-kemudahan yang Allah berikan di bulan Ramadan terkait dengan ibadah, pahala yang Allah berikan juga itu harus dimaksimalkan agar senantiasa apa yang dijadikan seorang pemimpin itu menjaga, memelihara dan senantiasa merangkul anaknya, merangkul istrinya untuk terjaga dari sisa api neraka. Mungkin yang perlu diperhatikan di bulan Ramadan adalah keistimewaan bagi orang-orang yang saum. Sebagaimana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk bulan Ramadan, ada 2 bulan sebelumnya, bulan Rajab dan bulan Syakban, itu senantiasa dijadikan tempat untuk berlatih. Kita harusnya mengikuti jejak beliau, berlatih pertama menguatkan keimanannya pada saat diisrakan dan dimi'rajkannya oleh Allah SWT. Yang kedua, setelah bergembira karena diisrakan dan dimi'rajkan ketemu dengan Allah, kemudian di bulan Syakban Nabiullah berpuasa. Nah, itu yang belum kita maksimalkan. Masuklah kepada bulan Ramadan ini sehingga Nabi merasa gembira karena ada waktu untuk umatnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT. Nah, keistimewaannya adalah salah satunya bahwa pahala puasa itu Allah yang akan berikan langsung kepada mereka yang puasa, tentunya yang sampai maghrib, tidak terputus di tengah jalan. Kemudian bau mulut orang yang berpuasa itu pun sewangi kasturi. Yang ketiga adalah doa-doa yang diminta pada saat-saat bulan Ramadan
di saat-saat yang mustajab, misalnya pada saat maghrib setelah dibatalkan puasa kemudian berdoa. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, menjelang akhir kita makan sahur ataupun saat waktu sahur, kita banyak istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah mengampuni akan dosa-dosa yang kita buat. Kita tidak tahu berapa, sebesar apa, setinggi apa dosa yang kita perbuat. Tapi ketika pada saat-saat itu kita beristighfar, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa terhapuskan semua dosa-dosa itu, dan kita berdoa dan berharap agar apa yang kita minta setelah dosa-dosa tersebut dihapuskan, Allah mengabulkannya. Hadirin yang berbahagia, di kesempatan terakhir, mudah-mudahan kita berharap di bulan Ramadan ini, di hari-hari berikutnya, Allah berikan kesehatan pada kita, Allah berikan kemampuan pada kita untuk senantiasa melaksanakannya. Jangan lupa bimbing dan jaga keluarga-keluarga kita. Ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang baik terhadap anak dan istri kita, kalau seorang suami, itu harus diperhatikan, terutama saat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita saat taqarrub ilallah. Semoga senantiasa apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadikan kebahagiaan buat diri saya, mudah-mudahan bisa melaksanakannya, dan juga untuk hadirin semoga dapat melaksanakannya. Jazakumullah, bila ada yang salah datang dari diri kita sendiri, Ade Mahmud, semoga senantiasa Allah maafkan. Bila ada yang benar, semata-mata hidayah dari Allah SWT. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.